Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'dah. Ya. Ayatuha talibat. Natabi' darsana. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Ya. Hari ini kita bahas latihannya ya. Ya. Tentukan sigot dan terjemahkan kalimat yang bergaris bawah. Man 'ada awliya Allahi ahlakahullah. Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah akan menghancurkannya. 'Ada. Apa sigotnya? Iya, fi'il madhi. Atsani. Soal tsani, ya, soal yang kedua. Yujazillahul muhsinina bithawabil azim. Allah membalas ya orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang besar. Yujazi. Apa sigatnya? Iya, fi'il mudhari'. Salif, ya, as-salif. Dawi wa tawakkal 'ala Allah. Berobatlah dan bertawakallah kepada Allah, ya. Obatilah, bukan berobatlah, afwan. Dawi, obatilah dan bertawakallah kepada Allah. Dawi. Ya. Apa sigatnya? Iya, fi'il amar, obatilah. Rabi', ar-rabi', ijtanibir riya'a fa innahu mubtilul amal. Ya. Jauhilah riya karena dia adalah pembatal amal, karena sesungguhnya dia adalah pembatal amal, ya. Jadi amalan kita hangus, hilang karena riya. Ya, udah capek-capek sholat, capek-capek nutup aurat, hilang pahalanya. Kenapa? Karena riya. Jadi seperti nggak buat apa-apa, seperti nggak beramal. Ar-riya. Nah, apa sih sigotnya di sini? Riya. Iya, masdar, ya, isim masdar. Suratul Ikhlasi tusawi tulutsal Qur'an, ya. Surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Qur'an. Tusawi, apa sigatnya? Fi'il mudhari'. Yang keenam. Al-mu'atatu bainana yuzilul adawata. Saling memberi di antara kita akan menghilangkan permusuhan. Ayo, al-mu'atatu. Ata yu'ati mu'atatan wa'ita'an wa'ita'an. Berarti apa nih? Mu'atatan. Berarti masdar. Ya, ata yu'ati mu'atatan. Isi masdar, ya. As-sabi', ya. Yang ketujuh. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan kesehatan di dunia dan di akhirat.
ya, mu'afatah. Afa yu'afi mu'afatan wa'ifa'an wa'ifa'an mu'afatatan mu'afatan mu'afatan berarti dia masdar, masdar yang pertama ya. Masdarnya kan ada tiga nih ya. As-samin yang kedelapan, mughalatul mahri manhiyun, memahalkan mahar itu terlarang ya. Mughalatan, ghala yughali mughalatan waghilaan waghilaan mughalin mughalan ghalilatu ghali mughalan mughalan mughalatan berarti dia isim masdar. Atas ya, yang kesembilan, uhduril liqa'al ilmiyah fil masjidi kullal usbu', hadirilah pertemuan ilmiah di masjid setiap minggu. Liqa' laqa yulaqi mulaqatan wa liqa'an, masdar yang kedua ya, masdar yang kedua liqa' pertemuan ya, masdar yang kedua. Sudah selesai, sekarang latihan selanjutnya, latihan dari bina mudhaaf halaman 132 ya. Halaman 132. Oke. Yuhajju Ibrahimu qaumahu fi ibadatihimul asnam. Ya. Nabi Ibrahim mendebat kaumnya ya, mendebat kaumnya dalam hal ibadah mereka kepada, dalam hal penyembahan mereka kepada patung-patung. Ya, yuhajju. Apa sigotnya? Fi'il mudhari' ya. Tsanian. Yang kedua, tsanian. Al-munafiquna muhaqquna al-islam ya, orang-orang munafik menggugat Islam, menggugat agama Islam. Orang-orang munafik penggugat agama Islam. Muhaqquna, apa syaratnya ini? Isim fa'il. Haqqa yuhaqqu muhaqqatan wahiqaqan wahiqaqan muhaqqun muhaqqun haqilatu haqqi muhaqqun muhaqqun muhaqquna ya, isim fa'il. Salisan, la tusarri syai'an li akhika, jangan berbisik-bisik sesuatu kepada saudaramu, jangan membisikkan sesuatu pada saudaramu. La tusarri, apa sih syaratnya? Fi'il nahi ya. Rabi'an, mumaddatul amali la yaliqu bil muslim, menunda-nunda beramal itu tidak sesuai untuk orang Islam, orang muslim ya, tidak cocok, tidak cocok untuk orang Islam. Jadi orang Islam itu enggak boleh menunda-nunda pekerjaan. Mumaddah, mumaddatan wa mimaddan, apa nih mumaddah, apa sih syaratnya? Ya, isim masdar ya, masdar yang pertama. La misasa baini wa bainak,
ya, lamisas, tidak bersentuhan antara saya, tidak bersentuhan antara saya dan kamu. Misasun, masdar yang kedua. Masa, yumasu, musasatan wa misasan, ya, masdar yang kedua ya. Oke, selesai. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita tentang wazan fa'ala, yufa'ilu. Selesai ya. Nah, sekarang kalian kerjakan di buku ya. Kerjakan latihannya. Halaman 5. Di buku tulis ya. Karena ini bukunya kan ini minjam ya kan? Bukunya minjam. Ya, ini halaman 135. Ya, halaman 135. Sebutkan ini aja halaman 135 aja ya. Nah, tuliskan wazan dari mauzun di bawah ini. Ya, tuliskan wazan dan binanya. Jazin, apa wazannya, apa binanya? Ya. Nah, itu aja. Dikumpulkan ke ustazah ya. Jam 10 paling lama jam 10 malam. Kabari teman-temannya ya. Kabari teman-temannya enak. Nah, jadi iya, itu saja ya. Oke, syukron ya nak, syukron ala husni timamikun iya ya, ya. Berarti minggu depan insyaallah kita masuk ke wazan baru af'ala yuf'ilu ya. Wazan baru ya. Oke. Okay. Astaghfirullah li wa lakun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa dikerjakan latihannya ya, Nak.